dan calon capres dan cawapres untuk 2024. Hidup Prabowo. Mudah-mudahan menerasikan masa depan kita untuk kedepannya dengan mengusungnya visi dan misi beliau. Karena yang saya dari seorang ekonomi dan juga gantinya sebagai ketua koperasi Indonesia dan juga Bapak Gus Mohaimin sebagai orang yang agamis. Mungkin kalau dari dua ini mempunyai basic yang saling melengkapi. Bapak Prabowo sebagai bapaknya nasional religis yang basicnya dari pesantren, ini akan bisa saling melengkapi untuk kekosongan dan menghadapi tantangan Indonesia ke depan. Kami sampaikan ke Jawa Barat dan akan kami sosialisasikan seluruh Indonesia sampai pemenangan Prabowo dan Gus Mohaimin ke 2024. Mahasiswa dan kepemudaan yang kita desa.